rebusan, larutan B dan larutan larutan X dan larutan Y. Bisa kita lihat larutan Y berubah menjadi berwarna kemerah-merahan, warna merah bata. Dan larutan X tidak berubah sama sekali, tetap berwarna biru. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas soal kimia UN tahun 2011. Soalnya adalah perhatikan data hasil identifikasi senyawa C36O berikut. 1. Jika direaksikan dengan oksidator lemah menghasilkan asam karboksilat. 2. Menghasilkan endapan merah bata dengan pereaksi Fehling. Maka gugus fungsi yang terdapat dalam senyawa C36O tersebut adalah OH, O, COH, CO, atau COOH. Nah, untuk itu, sebelum kita bahas, mari kita lihat kegiatan praktikum berikut ini. Ini step dimana sedang perebusan larutan B dan larutan larutan X dan larutan Y. Bisa kita lihat larutan Y berubah menjadi berwarna kemerah-merahan, warna merah bata. Dan larutan X tidak berubah sama sekali, tetap berwarna biru. Setelah melihat kegiatan praktikum tadi, sekarang mari kita lihat soal yang tadi ditampilkan. Kita bahas sekarang. Di sini C3H6O, senyawa C3H6O, itu rumus umumnya adalah CnH2NO. Artinya bahwa kalau C-nya sebanyak 3, maka H-nya adalah 2 kali 3. Berarti kalau C-nya 3, maka H-nya adalah 6. Nah, berarti C3H6O punya rumus umum CnH2NO. Nah, suatu senyawa yang punya rumus molekul secara umum adalah CnH2NO atau rumus umumnya adalah CnH2NO, ada kemungkinan dua deret homolog. Yaitu yang pertama kemungkinannya adalah deret homolog dari aldehida atau yang lebih dikenal juga dengan alkanal. Kemudian yang kedua, deret homolog yang mungkin yang punya rumus umum CnH2NO adalah deret dari alkanon atau yang lebih dikenal dengan keton atau alkanon. Deret homolog aldehida ini mempunyai gugus fungsi CHO. Nah, jadi kalau kita ingat kembali, gugus fungsinya adalah CHO. Kemudian untuk deret homolog dari keton, nah ini dia punya gugus fungsi adalah CO. Nah, ini gugus fungsi dari keton. Sehingga kalau kita melihat optionnya, maka senyawa C36O karena kemungkinannya aldehida dengan keton, maka kemungkinan yang benar jawabannya adalah bisa C atau bisa D. Jadi CHO atau CO. Tapi nanti kita buktikan apakah yang C atau yang D yang paling benar dengan memperhatikan data hasil dari identifikasi ini.
Kalau kita memperhatikan kegiatan praktikum tadi, bahwa yang menghasilkan endapan merah bata dengan reaksi Fehling adalah senyawa aldehida. Kita lihat larutan Y berubah menjadi berwarna kemerah-merahan, warna merah bata. Dan larutan X tidak berubah sama sekali, tetap berwarna biru. Nah, sementara aldehida punya gugus fungsi CHO. Berarti dengan melihat data percobaan, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C. Sementara keton pada percobaan tadi yang diambil sampelnya adalah aseton. Aseton masuk pada kelompok keton, tidak memberikan endapan merah bata dengan reaksi Fehling. Dan X tidak berubah sama sekali, tetap berwarna biru. Berarti C36A6O ini jelas gugus fungsinya bukan CO, tapi COH. Apalagi diperkuat dengan data hasil identifikasi untuk nomor 1, jika direaksikan dengan oksidator lemah menghasilkan asam karboksilat. Nah, jelas bahwa memang aldehida kalau dioksidasi akan menghasilkan asam karboksilat. Jadi, jelas jawabannya adalah C, yaitu gugus fungsinya CHO. Sampai ketemu pada video-video berikutnya.